Hai semuanya, kembali lagi di my channel Melinda Reta. Kali ini saya mau bikin kue es atau es gabus yang rasanya seperti es krim. Langsung aja kita lihat cara membuatnya. Siapkan 600 ml susu cair full cream, 54 gram atau 2 saset susu bubuk. Aduk-aduk sebentar. Kemudian, masukkan 1 bungkus atau 95 gram tepung hunkwe, 7 sendok makan gula pasir. Gulanya bisa dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan selera ya. Dan setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Bagi adonan menjadi 3 bagian. Bagian pertama saya beri perisa stroberi. Dan bagian lainnya saya beri 1 sendok makan kakao powder. Masak setiap bagiannya dengan api kecil sambil diaduk-aduk seperti ini ya, agar tidak cepat gosong. Aduk-aduk sampai mengental seperti ini ya. Di sini saya pakai wadah bekas susu tadi yang sudah saya cuci bersih. Kemudian, masak masing-masing adonan dan susun ke dalam wadah. Ini udah saya tata adonannya ya, karena agak banyak, jadi wadahnya sedikit melebar. Biarkan dingin sebentar, lalu masukkan ke dalam lemari pendingin sampai menjadi set. Kemudian, keluarkan lalu potong-potong menggunakan pisau yang sudah saya basahi dengan air. Gunanya di sini agar adonannya tidak lengket. Bungkus dengan plastik agar tidak lengket. Lalu simpan ke dalam freezer hingga mengeras. Ini udah jadi ya, rasanya segar, manis, dengan rasa seperti es krim coklat dan stroberi. Cocok dimakan saat gerah. Selamat mencoba, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.